Mengoleksi uang menjadi cara Zulkifli memahami tanah air dari masa kerajaan, penjajahan hingga kemerdekaan. Sejak 15 tahun silam, baginya uang adalah artefak yang memiliki makna dan kisah tersendiri. Senangnya itu awalnya karena kita senang sejarah. Kita senang sejarah perjalanan bangsa kita, mulai dari kerajaan, kemudian kedatangan bangsa-bangsa Eropa, sampai kebangkitan nasional, revolusi, dan seterusnya sampai sekarang. Kalau koleksinya sendiri dari zaman kerajaan, dari Sriwijaya, Majapahit, itu Kediri, Jenggala, kemudian kerajaan-kerajaannya ada beberapa, itu kita punya, tapi nggak sangat lengkap. Banyak bolong-bolongnya. Kemudian era VOC, itu dari 1640 sekian, kemudian masuk ke era Netherlands India, kemudian ada sedikit di situ era Inggris dan Perancis, itu juga kita koleksi, tapi umumnya yang saya koleksi itu koin. Selain uang sebelum kemerdekaan, puluhan ribu uang koleksi miliknya juga berasal dari pasca kemerdekaan RI 1945. Seperti uang Republik Indonesia atau ORI, ORI daerah atau ORIDA, dan uang yang terbit pada masa Orde Baru. Tidak hanya asal koleksi, Zulkifli pun belajar memahami tentang keaslian uang yang pernah beredar di Nusantara. Untuk uang koin, keaslian uang dapat dilihat dari berat jenis uang, ORIDA dari bahan kertas cetak, serta uang rupiah kertas dari benang pengaman. Untuk mendapatkan koleksi uang ini, salah satu cara Zulkifli adalah mengikuti lelang. Ia pun pernah membawa pulang uang koin langka Nusantara lewat lelang yang diadakan di luar negeri setelah bersaing dengan kolektor uang dari negara lain. Jadi ada koin VOC yang koin itu distruk dengan koin Belanda. Jadi VOC beda dengan Belanda waktu itu. Itu dilelang di salah satu lelang luar negeri. Ya kita ikutlah. Bid apa namanya? Akhirnya hammer price ketok, kita menang. Nah, itu akhirnya salah satu cara mendapatkan dan punya kepuasan batin juga bisa dibawa ke Indonesia gitu. Jadi itu item yang sangat langka. Pengalaman memperoleh koin VOC ini menjadi yang tidak terlupakan oleh Zulkifli. Selain Zulkifli, terdapat numismatis lain yang mengoleksi uang Nusantara. Hobi ini dilakukan Wisnu Baskoro sejak puluhan tahun silam. Berawal dari ketidaksengajaan, koleksi uang miliknya yang berasal dari era kerajaan Nusantara, penjajahan hingga pasca kemerdekaan seakan menggambarkan Nusantara di masa lampau. Uang kuno ini perjalanan panjang. Tahap ketidaksengajaan itu pertama dulu karena orang tua itu sering kerian itu kalau masuk angin. Waktu itu saya masih SD tahun sekitar 72-73. Ada 3 biji, begitu saya tertarik, saya ambil satu, saya minta satu. Kemudian saya amati, dari situlah saya pertama kali mengenal yang namanya koin Netherlands Indies. Dari Sriwijaya ya abad 7, kemudian dari Aceh, Jambi, Palembang, Banten, Cirebon, Demak. Udah hampir semualah kerajaan-kerajaan yang ada itu, termasuk juga yang Borobudur, Sailendra ya. Kemudian berkembang ke timur, waktu itu kan pindah ya. Mataram kuno ke Jawa Timur, kemudian Daha Jenggala. Kemudian berkembang ke uang kertas, Netherlands Indies, sampai Indonesia sekarang. Koin Hindia Belanda menjadi yang paling diingat Wisnu karena sebagai langkah awal mengoleksi uang yang pernah beredar di Nusantara. Wisnu memperoleh ratusan ribu uang koleksinya dari berburu langsung ke sejumlah lokasi. Seperti di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Museum Fathahillah, dan Pasar Jatinegara, Jakarta. Nilainya pun ada yang mencapai puluhan juta rupiah. Selain sebagai media refleksi sejarah tanah air, Wisnu melihat uang-uang koleksi ini sebagai potensi investasi.
Ia menyarankan jika ingin mengoleksi uang, calon numismatis lebih baik periset terlebih dahulu mengenai sejarah Nusantara. Begitu mengetahui uang kuno, akhirnya, wah, ini juga bisa sebagai instrumen investasi. Gitu. Nah, bagaimana yang efektif? Tadi ilmu. Saya sarankan adalah pegang buku yang benar. Katalog misalnya, ya kan? Pelajari dari katalog dulu. Pelajari dari informasi yang ada, artikel-artikel. Dari video-video yang ada di internet. Setelah kita mengetahui, maka kita menentukan fokus. Yang bidang apa. Sehingga kita bisa mengambil bidang tertentu supaya efektif. Yang kedua, memilih jenis apa yang cocok untuk kita koleksi. Di tingkat harga berapa. Dengan kondisi apa. Nah, kalau dengan ilmu yang kita pelajari sebelum kita memulai, maka kita akan terhindar dari kesalahan harga, kondisi, pemalsuan. Wisnu juga berharap sejarah mengenai uang yang pernah beredar di Indonesia dapat dipahami generasi muda. Bagi para numismatis, uang-uang ini tidak hanya sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi, namun juga saksi sejarah bangsa melalui berbagai peristiwa penting. Menjadi seorang numismatis merupakan panggilan jiwa bagi Zulkifli dan Wisnu untuk mencintai Indonesia. Ia pun berharap koleksi uang Indonesia dapat dijaga dan dilestarikan hingga tidak jatuh ke tangan kolektor asing. Inessa Yuniza, Andriawan, Jakarta.